Yo, halo sebagaimana semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi video kali kita lanjut lagi ya mainin game Daikaiju Battle Corrosion DX ya. Ini kita bakal lanjut lagi di bagian story mode, dan untuk episode ini kalau nggak salah udah episode 9 ya. Benar nggak ya? Oh iya, episode 9 kita bakal ngelawan si penguin, setengah penguin setengah burung ya. Alias si Bamstar ya, kita lawan Bamstar kali ini. Aduh. Oshimo Kaiju. Wow, main petak umpet dia ya. Wah, jangan-jangan ini apa? Ya alat buat summon kita itu ditelan sama dia. Ribet lah ya kalau mau ditelan. Monster load dulu. Oke, kita pakai Red Talking sama si Gomora saja lah ya, biar cepat ini ya. Monstrotto. Wah, darahnya tipis ini, cepet ngalahinnya mah, dua giliran selesai hidupnya. Santai, santai guys ya. Di awal-awal kita udah dapat yang tiga kali combo. Oke. Aduh, gagal. Oke, kena dua kali ya, lumayan lah ya. Dua kali berarti 280. Oh, lumayan. Round 210. Oke. Mari kita dapatkan lagi combo 3 serangan. Mantap, kena sekali. Dua, tiga. Oke, mantap. 300 ini paling enggak damage saya ya. Oh, 400 cuy. Pakai counter dia. Oh, Aboras. Oke. Dia pakai Aboras ya. Baru sadar loh. Kita di level kali ini tuh triple 6 cuy. Akhirnya keluar juga angka ini ya. Baru sadar guys, kita di level ini ya, kalau kalian lihat itu kita nggak ada yang tanda bintang ya, jadi kita di level kali ini itu nggak bisa pakai Hisatsuwaza ya. Aduh, sayang banget. Tapi pakai basic attack aja ini udah bisa ngalahin sih, jadi ya nggak terlalu gede lah ya problemnya ya. Saya lagi tewas sudah, push, bye bye. Walaupun kita tidak bisa pakai ulti guys ya, tapi tetap bisa menang dengan easy ya. Oke, ah, ini dia Battlenizer-nya udah balik harusnya ini ya. Tadi kayaknya memang ketelan ya sama ini apa perutnya si Bamstar. Oke, kita dapat juga nih Bamstar ya. Shoken Kaishi. Wah, dapat A doang. Kita bakal dapat S tadi. Hey, mantap, dapat satu lagi kaiju ya. Set. Kita punya 46 sekarang ya. Kemarin itu habis record ya, main lagi guys ya. Cuma buat nyari kartu doang ini ya. Oke lah, kita bakal lanjut di bagian battle mode guys ya. Battle mode. Kita bakal tes dulu ini beberapa apa tuh namanya. Oh, gue pengen tes ini ya, kartu super ya. Ini aja deh, cari yang susah dikit ya.
Yang gambar Litra ini biasanya musuhnya itu jauh lebih susah. Wow, hari ini musuhnya Windom sama si XLA King ya. Oke, bentar. Gue perlu tukar kartu yang dulu. Aduh, ini tenggorokan kering banget. Kanegon. Yes, yang ini. Harusnya udah benar ini. Kenapa itunya nggak keluar ya, bingungnya ya. Mana support gua kok nggak ada? Aduh. Mana keluar dong? Mana ini? Red talking gua kok dikeluarin. Oke, ini dia. Bentar. Pakai siapa ya maksudnya ini? Eleking ini wajib masuk sih. Tapi kenapa kayak nggak terpakai ya ini ya supportnya ya? Padahal ada loh dalam tim kita masuknya. Oke. Sadora. Ini Kaiju yang muncul di seri Ultraman Dyna ya, yang itu si Ryu dikirain meninggal ya. Ternyata nggak berhasil diselamatin sama si Asuka ya. Oke, lanjutlah. Tes lagi lah nanti ya. Apa kecocokannya yang ini ya nggak bagus ya, makanya nggak aktif gitu. Biasanya kan di awal di turn kedua guys ya. Turn kedua itu biasanya kalau misalnya kita dapat yang di bagian tengah itu bakal ini sih bisa pakai kekuatan supportnya ya. Ini udah berapa kali kita main nggak pernah kepake itu supportnya. Padahal kalau bisa kepake kemampuannya si Eleking itu ngebantu banget loh. Windam. Apa ratus doang darahnya. Easy. Tapi charge-nya kuat ya. Nah, kan nggak ada guys ya di pilihan yang apa serangan itu cuma ada gambar cakar ya. Gambar cakar itu berarti nyerang semua. Yang untuk support nggak ada. Apa karena kita pakai Red King ya? Red King nggak perlu pakai support gitu ya. Kalau Gomora kayaknya ada ya. Oke, dua kali kena. Yosh. 240. Oke, dia langsung nge-summon sini. XLA King. Tapi tidak masalah. Bakal kita kalahkan dengan cepat ya si Blood Listrik ini. Oke, charge level 2. Oh, skornya apa charge-nya sama kayak yang di giliran pertama tadi ya. 1, 2, 3, 4. Iya, mantap banget itu skornya. Jangan dipakai dulu. Yang untuk support musuh itu support lagi. Karakter keduanya itu biasanya kita serang sekali aja udah meninggal gitu ya. Waduh. Charge-nya cuy. Bahaya ini. Oke, masih bisa menang. Kita langsung pakai ulti. Ayo saya gau. Rasakan ini. Semburan napas batu. Wah, belum mati ya. Ini keju apanya? Waduh. Kirain dia udah bakalan tewas ini satu serangan, ternyata masih hidup ya. Waduh, gawat. Poinnya lebih gede daripada kita. Ya, gagal dong. Milih ke arah sebaliknya dia malah ke sono. Oi, triple 6 lagi dong. Caci. Ya cuma dapat sekali. Kalau dapat dua kali bisa kita akhiri ini pertarungannya di giliran ini. Please, kena. Mantap. 140. Tanggung cuy. Huh.
kita pakai ulti aja lah kali ini ya habisinnya. Oke. Ulti level 1. Level 1 pukulan super. 240. Perasaan serangan level 1 lebih kuat daripada level 3 tadi ya. Level 3 tadi aja cuma 300. Woi, dapat A lagi gara-gara kita tadi gagal ya. Enggak jadi dapat S, cuy. Oke. Oh, itu kayaknya satu dari Ultraman Max bukan sih keju satunya? Ini dari yang tadi itu Showa ya. X bukan sini mah belum ada yang X ya, cuma sama Max doang. Oke lah, sebelum kita menutup video kita main mini games dulu sekali ya. Jarang-jarang kan kita main mini games. Butter Colosseum. One player. Satu lawan satu aja ya. Kita main ada tarik-tarikan ya. Tarik-tarikan berarti kita harus pakai yang kuat narik. Gomora. Lawan kita coba lawan ini ya. Kyoryu Seisha. Pilih yang paling lemah. Oke. Dinosaurus setengah tank. Walah mah, ini salah-salah jatuh ke lava ini ya. Ini kok nggak salah arena yang dipakai juga ya ketika si Ultraman Taro itu ngelawan apa tuh namanya? Ngelawan sini ya, X-Reto King ya, alias si jagung bakar. Ini gimana mainnya ya? Tidak. Mas, aku kalah. Ini gimana mainnya sih? Asli gimana? Aduh. Ah, tidak. Gomora. Oh. Itu mesti tekan apa ya? Aduh, bintang kita udah dipakai lagi. Jatuh lagi. Wah, kalau nggak ngerti mainnya ini susah ya. Makita. Kalah kita, guys. Oke, segini dulu guys ya untuk video gameplaynya. Semoga video bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Aduh.